Arya Saloka tenteng tas Gucci belasan juta, warganet ngenes, dilansir dari viva.co.id. Pesinetron Arya Saloka makin sukses, setelah menjadi pemeran utama di sinetron Ikatan Cinta. Namanya makin dikenal publik dan memiliki banyak fans. Tapi tidak cuma itu saja. Dalam hal finansial, pemeran Aldebaran itu nggak kalah sukses. Selain aktif di dunia peran, pria yang akrab disapa Arya itu juga memiliki beberapa bisnis kuliner. Hal ini tentu saja semakin menambah pundi-pundi kekayaannya. Meski kerap tampil sederhana dalam kesehariannya, tapi siapa sangka, pria yang demen banget pakai sendal jepit dan topi itu sesekali menyelipkan item branded dalam detail fashionnya. Di sini saya akan membahas lengkapnya apa yang dipakai item branded oleh Arya Saloka. Salah satu momen yang tertangkap yaitu saat Aldebaran alias Arya Saloka menjalani tes swab COVID-19. Seperti biasa, suami dari Putri Ani itu tampil kasual dengan balutan berwarna hijau army yang dibadu dengan jaket denim. Tidak lupa Arya Saloka memakai kacamata hitam untuk menjalani aktivitas outdoornya. Tapi yang menarik perhatian adalah tas kecil berwarna coklat yang ditandeng oleh Arya Saloka. Bukan sembarangan, belt bag tersebut rupanya keluaran merek ternama, yaitu Gucci, yang harganya mencapai 15,3 juta. Tentu saja warganet riuh mengomentari penampilan Arya Saloka yang mirip dengan Sultan Aldebaran itu. Ada yang menganggap biasa saja, mengingat Arya seorang public figure. Tapi tak sedikit yang ngenes mengetahui hal tersebut. Tapi ada juga yang menebak kalau tas tersebut merupakan pemberian dari Ustadz Solmed dan April Jasmine yang mengunjunginya di lokasi syuting Ikatan Cinta baru-baru ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.